Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mami Naila. Kali ini Mami mau share cara membuat es cendol nangka. Es cendol nangka ini rasanya seger banget, cocok untuk minuman berbuka puasa. Oke Mam, langsung aja yuk kita buat. Siapkan panci, masukkan 90 gram tepung beras, masukkan 30 gram tepung tapioka atau sagu, masukkan 1 sendok teh garam, tuang 120 ml air pandan, aduk hingga tercampur rata. Tuang 800 ml air. Masukkan 1 sendok makan jeli bubuk tanpa rasa. Masak adonan cendol dengan api sedang. Diaduk terus hingga menjadi bubur. Jika sudah matang dan warnanya berubah mengkilap, angkat bubur dari kompor. Siapkan baskom berisi air matang dan es batu. Letakkan cetakan cendol di atasnya. Tuang sebagian bubur. Saring hingga cendol jatuh ke dalam baskom. Lakukan sampai bubur habis. Ini dia cendolnya. Untuk membuat saus gula, tuang 150 ml air. Masukkan 2 lembar daun pandan ikat. Masukkan 3 keping gula merah. Masak hingga gula larut dan mengental.
Angkat saus gula merah dan dinginkan. Untuk kuah santan, tuang 350 ml air. Tuang 150 ml santan kental. Masukkan 1 lembar daun pandan ikat. Masukkan 1/2 sendok teh garam. Masak santan. Aduk terus supaya santan tidak pecah. Jika sudah mendidih, angkat dan dinginkan. Untuk penyajian, siapkan gelas, tuang es batu secukupnya, tuang 5 sendok makan cendol atau sesuai selera. Tuang 1 sendok makan nangka. Siram kuah santan secukupnya. Tuang saus gula merah secukupnya. Nah, ini dia hasilnya, es cendol nangka. Gampang kan buatnya? Oke, buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel saya dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Selamat mencoba.